Coba suara. Mengumumkan ketibaan Yang Dihormati Korporal Encik Muhammad Syahrin bin Muhammad Sharif, Pegawai Perhubungan Polis SK Malim, diiringi Encik Abu Sama bin Ahmad, Guru Besar SK Malim serta barisan pentadbir. Baris! Baris sedia! Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan acara nyanyian. Hadirin sekalian diminta berdiri bagi nyanyian 3 buah lagu, iaitu nyanyian lagu Negaraku, lagu Melaka Maju Jaya dan lagu SK Malim. Bye.
bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz C. Muhammad Faiz bin C. Ibrahim untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Up. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يا الله يا تهان كمي kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menjayakan majlis penyampaian watikah pimpinan muda SK Malim pada tahun ini. Sesungguhnya ya Allah, pada pagi ini kami berkumpul kerana-Mu. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keridha-Mu. Ya Allah ya Ghafar, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan seluruh umat manusia yang berada di bumi-Mu ini. Lekatkanlah budi pekerti kami, sempurnakanlah usaha kami. Puaskanlah hati kami terhadap rezeki pemberian-Mu dan jangan biarkan hati kami terpedaya oleh apa yang Engkau hindarkan daripada kami. Ya Allah, ya Samiul Alim, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha ini, anak-anak didik kami akan menjadi insan yang elok budi pekertinya dan indah akhlaknya. Engkau jadikanlah anak-anak didik ini menjadi seorang manusia cemerlang akademiknya, gemilan sahsiahnya dan terbilang agamanya. Mudah-mudahan mereka dapat berbakti untuk negara dan agamamu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah pemimpin muda sekolah ini sebagai wahana untuk membentuk perpaduan nasional, bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan kelancaran pengurusan sekolah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, barisan pemimpin muda kami akan menjadi pemimpin yang bertanggungjawab, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, ketabahan yang padu dan bersedia mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini, sekaligus menjadi pemimpin yang cemerlang, terbilang pemimpin yang disegani dan dihormati sama ada dalam aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi seterusnya, mampu melahirkan barisan pemimpin yang berketerampilan dan berwibawa. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau suburkanlah jiwa kami dengan cinta dan kasih kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau himpunkan kami bersama dalam ibadah besar ini dan dapat meraih derajat yang kota. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, berikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada bahaya dan keburukan. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah. Rabbi ja'alna muqimas shalah. Rabbi ja'alna muqimas shalah. Wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Rabbana Terima kasih Al-Fadil Ustaz atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Para hadirin dipersilakan duduk. Baris. Senang diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang terindah. Yang dihormati Korporal Encik Muhammad Syahrin bin Muhammad Syarif, Pegawai Perhubungan Polis SK Malim, Yang Berusaha Encik Abu Sama bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Malim, Yang dihormati Encik Ir Nasri bin Haji Maruf, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Malim, Puan Rizita binti Abdul Ghani, Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Malim, Puan Amalia binti Muhammad, Guru Penolong Kanan 1, Puan Muzaimah binti Mahmud, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Tuan Haji Zulhairi bin Rahman, Guru Penolong Kanan Kokrikulum, Puan Siti Salmiah binti Selamat, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, guru-guru dan seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Selamat datang diucapkan ke Majlis Watikah Pelantikan Pemimpin Muda Sekolah Kebangsaan Malim bagi tahun 2022. Majlis ini merupakan program tahunan yang diadakan bagi memberi pengiktirafan kepada murid-murid yang terpilih sebagai pengawas sekolah, pengawas pusat sumber sekolah, pembimbing rakan sebaya, pengawas SPBD, skuad Coco Base, skuad Musalla, serta ketua dan penolong ketua kelas. Pemilihan dibuat berdasarkan kriteria akademik, sasiah dan berketerampilan. Pelantikan ini diharapkan mampu untuk membantu sekolah dalam memartabatkan ilmu dan disiplin sebagai penggerak utama. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan alu-aluan daripada Encik Abu Sama bin Ahmad, Guru Besar SK Malim. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pengacara majlis, Cikgu Zaid dan juga Ustazah Fadlina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku teks. Yang ujung sekali itu buku teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan salam sejahtera kepada yang bukan orang Islam. Salam JPN Negeri Melaka, Pendidikan Pemerintin, Sadruddin, Negara Sejahtera. Salam SK Malik, Ra'imu, Beritizar, Hebat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana menyempat kurnia dan ayahnya dapat kita bersama-sama dalam majlis pelantikan pemimpin muda Sekolah Kebangsaan Malik bagi tahun 2022. Sebab itu, kelas. Saya bagi pihak pengurusan dan pentadbiran SK Malik mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih atas kehadiran Korporal Muhammad Syarif bin Muhammad Syarif selaku pegawai perhubungan sekolah bersama dengan rakan setugas beliau dan Korporal Encik Muhammad Zahir Afiq bin Baharudin. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam majlis ini. Itu juga tak lupa kepada yang sangat-sangat banyak membantu, okay, dalam pengurusan dan pentadbiran setiap sekolah, ya, iaitu biasa duduk ke tempat lain. Encik Nasri bin Haji Ma'ruf selaku yang ketua PMBG Sekolah Kebangsaan Malik, juga dengan bersama dengan Puan Rita binti Abdul Ghani, ketua PMBG SK Malik, guru-guru pengkanan Puan Amalia, guru pengkanan pentadbiran, Puan Muzaimah, guru pengkanan Haji Wal Murid,
di kedua kelas. Yang mungkin berbuka di majlis terakhir beliau di sini lah, sebab beliau akan ditempatkan di sekolah kemasan diri dari 16. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya lah kepada Cikgu Siti Salimah. Baik, guru, PPM, seterusnya anak diri yang terhormati Allah sekalian. Baik, jadi majlis ini merupakan majlis watikah. Watikah ni maknanya kita menyerahkan sesuatu tugas kepada orang-orang tertentu yang menjadi sebagai tanda pengganti kepada seseorang yang lain dalam bidang pengurusan. Jadi saya harapkan anak-anak yang bakal menerima watikah pelajikan sebagai pemimpin muda ini menjadikan majlis ini sebagai salah satu majlis yang bersejarah bagi awak, sebab bukan semua orang dapat merasai majlis sebegini, terutama bagi pengawas am. Ya, sebab pengawas am ni merupakan tunjang kepada pelaksanaan ataupun perizinan, mengizinkan lagi pengurusan pihak sekolah. Maksudnya kalau cikgu tak ada, awak lah yang menjadi pengganti kepada cikgu. Ya, jadi oleh itu saya harapkan semua pemimpin muda ini menjadi contoh teladan yang baik pada rakan yang lain. Pertama, yang kedua, boleh menjadi ikon sekolah. Ketiga, boleh menjadi contoh pada adik-adik awak dan boleh menjadikan awak sebagai satu batu loncatan untuk awak teruskan kredibiliti awak sebagai seorang pemimpin. InsyaAllah, mana tahu kita tak tahu nanti di hadapan kita nanti bakal jadi pemimpin negara. InsyaAllah, kita doakan macam tu. Kalau tak jadi pemimpin negara pun, jadi pemimpin negeri, pemimpin kepada sebuah institusi, pemimpin kepada sebuah persatuan, kelab dan sebagainya, pemimpin kepada diri sendiri dan keluarga, insyaAllah. Jadi saya harapkan dengan watikah pelantikan ini menjadi semangat, menyemarakkan semangat kamu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik dan berkesan. Ingat, awak menjadi wakil kepada cikgu-cikgu, melicinkan perjalanan pengurusan sekolah. Jadi ini satu penghargaan kepada awak untuk awak melaksanakan tanggungjawab secara beramanah dan berhemah, insyaAllah. Jadi kita yakin anak-anak yang berada di depan kita ini akan menjadi pemimpin ataupun contoh pemimpin yang baik, terutama di SK Malim khasnya dan di mata masyarakat umumnya, insyaAllah. Jadi saya tak nak ucap panjang. Saya ucapkan sebab saya bagi pihak pengurusan dan pentadbiran SK Malim mengucapkan terima kasih dan sihati penghargaan kepada tetamu kehormat yang sudi berhadir bersama. Juga tak lupa kepada jawatan kuasa penyelaras program ataupun majlis pelantikan pemimpin muda SK Malim bagi sesi 2022. InsyaAllah, semoga usaha-usaha kita ini mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT, dan insyaAllah kita doakan supaya anak-anak yang berada di hadapan kita ni bakal menjadi pemimpin masyarakat pada masa depan, insyaAllah. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ucapan itu tadi. Seterusnya, majlis menjemput yang dihormati Korporal Encik Muhammad Syahrin bin Muhammad Syarif, Pegawai Perhubungan Polis Sekolah Kebangsaan Malim, bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Watikah Pelantikan Pemimpin Muda bagi tahun 2022. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Encik Nasri bin Haji Maruf, yang dipertua PIBG. Yang dihormati Paruzita binti Abdul Ghani, PIBG SK Malim. Yang berusaha Cikgu Abu Sabah bin Ahmad, Guru Besar SK Malim, Guru Penolong Kanan Satu Puan Amalina binti Muhammad, Guru GPK HEM Puan Muzaimah binti Mahmud, GPK Koku Cikgu Zulhairi bin Rahman, GKP Pendidikan Khas Puan Siti Salmiah binti Selamat, dan barisan guru-guru ketua mata pelajaran, barisan guru-guru dan semua murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dengan lafaz syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita berkumpul di pagi yang mulia ini untuk menyempurnakan majlis penyampaian watikah pelantikan pemimpin muda Sekolah Kebangsaan Malim Melaka bagi tahun 2022. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mengundang saya bagi menyampaikan sepatah dua kata. Hadirin yang dihormati sekalian, saya mengucapkan syabas kepada pengawas sekolah, pembimbing rakan sebaya, pengawas pusat sumber, pengawas buku teks, skuad kokubes, skuad musola, barisan ketua kelas dan penolong ketua kelas yang bakal menerima watikah pelantikan sebentar saja lagi. Saya yakin setiap antara murid yang bakal dilantik ini telah melalui satu proses pemilihan yang rapi agar mereka yang terpilih ini mempunyai ciri-ciri kepimpinan untuk memimpin rakan-rakan yang lain. Selain itu, dapat berganding bahu bersama-sama guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab jalankan. Justeru itu, saya menyeru semua pengawas yang dilantik ini dapat memanjat kesyukuran kepada Tuhan yang sentiasa mengingatinya semasa memikul tugas dan tanggungjawab serta amanah yang diberikan nanti. Amanah, jujur, ikhlas dan bertanggungjawab perlulah sebati dalam sanubari. Itulah resepi pengawas yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Bagi murid-murid lain juga, saya ingin menyampaikan amanat sentiasalah memberi kerjasama kepada semua pengawas yang dilantik. Hal ini juga, pengawas juga merupakan mata-mata yang diberi amanat oleh pihak PDRM bagi membantu menangani masalah sosial yang berlaku di kalangan pelajar. Patuhilah segala peraturan dan pesanan guru agar tumpuan penuh dapat diberikan terhadap infrastruktur dan fasiliti sekolah serta peningkatan akademik bagi meletakkan kecemerlangan sekolah pada platform yang lebih tinggi. Saya selaku PPS juga menjanjikan memberikan segala bentuk bantuan kepada keperluan sekolah ini sebaik mungkin, terutamanya dalam menangani isu sosial yang berlaku di kalangan pelajar sebagai salah satu sumbangan daripada pihak PDRM yang bertanggungjawab selaku pegawai hubungan sekolah. Selain tugas dan tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara, bangsa dan agama, pihak polis juga mempunyai tanggungjawab bagi memastikan agar bersekolah terjaga dan selamat.
Hadirin sekalian, pemimpin berkualiti impian negara. Pada khidmat ini amat bertepatan dengan isu pemimpin pelajar di sekolah sehingga menjadi bual bicara warga sekolah yang kian cerik kepentingannya. Hal yang demikian, kerana rakyat negara ini mengetahui bahawa menjadi pemimpin pelajar di sekolah mendatangkan banyak faedah seperti pelajar dapat mencukir bakat pemimpin dalam diri. Sebagai pemimpin tampil ke depan dan menyuarakan satu-satu hal dan membina rasa yakin kepada diri sendiri. Situasi ini dibuktikan dan agak memberansangkan. Pelajar sebagai peminat hendak menjadi pemimpin di sekolah masing-masing. Sehubungan dengan itu, semua pihak perlulah bergandeng bahu untuk meningkatkan kesedaran berkaitan isu ini dalam kalangan pelajar sehingga mencapai objektifnya. Akhir kata dari saya, marilah kita sama-sama agar Sekolah Kebangsaan Malik Melaka sentiasa cemerlang, gemilang dan terbilang di dalam aktiviti akademik dan kurikulum serta menjadi antara sekolah contoh yang terbaik di negara, di negeri Melaka. Saya juga berdoa agar murid-murid sekalian mendapat kejayaan dalam menghadapi urusan sekolahan. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Pencapaian Watikah Pelantikan Pemimpin Muda Sekolah Kebangsaan Malik Melaka bagi sesi 2022. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan atas kesudian pihak tuan merasmikan majlis kita pada pagi ini. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Korporal sebentar tadi dapat kita jadikan iktibar dan juga pedoman khususnya buat anak-anak SK Malim dalam meniti kehidupan sebagai insan berguna kepada agama, bangsa dan negara. Majlis diteruskan dengan sesi gimmick perasmian yang bakal disempurnakan oleh Yang Dihormati Korporal Encik Muhammad Syarin bin Muhammad Syarif, Pegawai Perhubungan Polis SK Malim, diiringi oleh Yang Berusaha Encik Abu Samah bin Ahmad, Guru Besar SK Malim. Dipersilakan. Baris! Baris sedia! Korporal Encik Muhammad Syarif untuk terus kekal bagi sesi penyerahan surat penurunan kuasa. Majlis dengan sekerombatnya ingin menjemput Encik Ismi Azlam bin Zakaria bagi menerima surat penurunan kuasa. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih Tuan atas penyempurnaan kini pelancaran itu tadi dan surat penyerahan surat penurunan kuasa kepada Encik Ismi Azam.
Hadirin hadirat sekalian, kini majlis diteruskan dengan penyempurnaan penyampaian watikah pelantikan pemimpin muda bagi tahun 2022. Majlis dengan ini menjemput Korporal Encik Muhammad Syahrin bin Muhammad Syarif, Pegawai Perhubungan Polis Sekolah Kebangsaan Malim, diiringi oleh Yang Berusaha Encik Abu Samah bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Malim, untuk penyampaian watikah. Jaga jemai kekal guru disiplin. Dipersilakan Adik Muhammad Amza bin Abdullah, Ketua Unit Squad Coco Base. Seterusnya dijemput Adik Muhammad Hail Akhil bin Hanif dari Ketua Unit Pengawas SPBP. Seterusnya disilakan Adik Wan Harifah Rasadia binti Wan Azmi dari Ketua Unit Pengawas Pemimpin Rakan Sebaya. Seterusnya dipersilakan Adik Nur Zahida bin Zakaria dari Penolong Ketua Pengawas Sekolah. Adik Muhammad Haris Daniel bin Ahmad Izzuan, Ketua Pengawas Pusat Sekolah Sekolah. Okey, dapat ribuan lagi. Seterusnya, disilakan Adik Syauki Najwan bin Syahrul, Ketua Unit Sekolah Sekolah. Terima kasih di atas penyampaian watikah. Itu tadi. Hadirin sekalian, kini tiba masanya kita ke akun saya yang selanjutnya, iaitu ikrar pemimpin muda.
Oleh itu, majlis mempersilakan Adik Ahmad Asif bin Muhammad Hafiz selaku ketua murid yang akan mengetuai bacaan ikra pada pagi ini. Berdiri guys. Terima kasih Tuan atas kesediaan menyampaikan watikah kepada pemimpin muda SK Malian. Dan terima kasih Tuan Guru Besar atas penyampaian itu tadi. Dengan penyampaian cenderamata itu tadi, maka berakhirlah majlis pelantikan pemimpin muda bagi tahun 2022. Semoga dengan pengiktirafan yang diberikan ini akan dapat menyuntik semangat kepada pemimpin muda SK Malian sekaligus dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh rasa tanggungjawab, amanah dan dedikasi. Bukan sahaja sebagai pemimpin di sekolah, malahan sebagai persediaan menjadi pemimpin di luar sana suatu masa nanti. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua jawatankuasa yang terlibat menjayakan majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput bumbung bumbung separuh tetamu yang dihormati untuk sama-sama pergi ke kantin tu jemuan. Sebelum tu maafkan saya, sesi bergambar murid pemimpin muda diperkenankan untuk duduk. Kita akan adakan sesi bergambar selepas ini. Cici Fahana. Terima kasih menonton. Kita jumpa lagi nanti buka sekolah. Assalamualaikum. Sayonara.